tadi di mungkin bisa mau. Jadi penghasilan berapa itu berapa? Orang tua di sini. Jadi kalau saya ke Purwakarta pasti karena dekat gitu ya. Tapi sekarang masih di sini sih sampai nanti sehari sebelum lebaran kali ya. Belum lagi, belum lagi. Iya, kan mantap. Di sini ya. Ya. Kalau ngomong gitu. Jalan fitrah. Jalan fitrah. Panjang banget itu. Itu zakat mal itu. Hebatlah dia. Dia pengajiannya dan sudah sering habis itu. Pengajian udah sering jadi ya, apa salah. Jadi gini. Jadi dia itu senang banget dia sering banget untuk apa pengajian sekarang ya. Dan tadi di mungkin jadi penghasilan berapa itu berapa. Jadi saya sekarang di kota sama pola itu. Alhamdulillah sih dan itu tidak pernah saya pakaiin ya. Malah kadang-kadang saya malu dia baca terus kita harus baca terus di tradisi lebaran biasanya ngapain nih? Tradisi lebaran nih biasanya ngapain? Apa lah, ngumpat, pulang kampung. Teman ya? Jangan kemana lah. Tapi kalau misalkan teman Jawa itu beda ya. Ya ziarah ke makam karyawan, ziarah ke makam itu enggak? Iya loh, pasti. Ini kagak denger lu. Iya, iya nanti. Iya, ke Jakarta. Iya. Tapi dia tinggal KRT mudik juga enggak sih? Kita gantian. Iya, tahu ya. Infal kita. Jadi kita gantian. Maaf ya, sudah selesai ya. Maaf ya. Maaf ya, maaf ya. Kenapa? Lebaran nanti yang spesial gimana sih? Kak Paula udah mulai mematakan berhijab nih Kak Paula. Doain aja ya, doain aja. Lihatnya gimana nih Kak Bayu? Makin cantik ya Kak Bayu Hannya? Makin cantik ya? Iya, poliandri, suami juga. Terima kasih ya. Kak Bayu susah, dikit hatinya Kak Bayu. Ya, sudah. Sehat ya, mau buka puasa. Sehat bro, jam. Terima kasih. Baik, thank you.